Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Zairi Baharu, Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Reka Bentuk dan Analisis akan menerangkan kepada anda tentang program ini dengan terperinci. Program ini merupakan program disiplin umum ya dalam teknologi kejuruteraan mekanikal atau lebih dikenali sebagai mechanical pure. So, di atas ini adalah kod UPU bagi program ini. Saya akan berkongsi dengan anda berkenaan struktur kurikulum, pemindahan kredit, peluang pekerjaan, penglibatan industri, syarat kemasukan dan juga yuran pengajian bagi program ini. Untuk pengetahuan anda, program ini diakreditasi oleh Malaysia Board of Technology ataupun MBOT dan juga MQA. Program ini menekankan pembelajaran secara learn by doing dan juga fun learning. Anda belajar teori dan anda akan aplikasikannya secara praktikal. Elemen teori dan praktikal adalah seimbang dalam subjek yang akan anda pelajari. Program ijazah ini adalah selama 4 tahun, 3 tahun di UMP dan 1 tahun akhir pengajian di industri. Bidang teras program ini adalah teknologi kejuruteraan mekanikal atau lebih dikenali sebagai mechanical pure. Pada tahun pertama pengajian, anda akan dilatih untuk berfikir secara kreatif dan juga teknik-teknik penyelesaian masalah. Anda akan bermain dengan permainan seperti Lego dan Meccano untuk membina kreativiti anda. Selain itu, anda juga akan mula mempelajari subjek-subjek asas dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Seterusnya, tahun kedua pengajian akan lebih exciting. Kami akan melatih anda untuk membina 3D model dan membina prototipe menggunakan peralatan serba canggih dalam Makers Lab kami seperti 3D printer dan juga 3D scan. Anda juga akan bersaing dalam satu pasukan untuk membina sebuah prototipe. Selain itu, anda juga akan terus mempelajari subjek-subjek yang berkaitan dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Pada tahun ketiga pengajian pula, anda akan mula membina bidang kepakaran anda. Anda akan didedahkan dengan subjek-subjek yang berkaitan dengan reka bentuk dan analisis seperti ergonomics dan juga simulation. Selain itu, anda akan diberi kebebasan untuk memilih 4 subjek elektif yang anda minati untuk membentuk bidang kepakaran anda sendiri. Anda boleh memilih senarai subjek elektif berkaitan pembuatan, pengeluaran, minyak dan gas, juga automotif. Pada tahun akhir pengajian anda, anda akan ditempatkan di industri selama 1 tahun. Anda akan dilatih oleh tenaga pakar industri dalam pembelajaran secara work-based learning atau kita kenali WBL selama 6 bulan pertama. Pada 6 bulan terakhir pula, anda akan menjalani latihan industri. Setahun di industri merupakan tempoh yang amat berharga untuk anda menimba pengalaman dan ia juga akan meningkatkan potensi anda untuk terus diambil bekerja oleh industri terbabit. Sekiranya anda pelajar lepasan diploma, tempoh pengajian anda daripada 4 tahun berpotensi untuk dipendekkan kepada hanya 3 tahun dengan adanya peluang pemindahan kredit sebanyak hampir 40 jam kredit. Sekiranya anda memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan. Ini bermakna apabila anda mendaftar nanti, anda berpeluang untuk terus ke tahun kedua pengajian. Kami juga memperkenalkan kursus berkonsepkan product development daripada mula pengajian hingga akhir tahun ketiga anda. Cara pembelajaran seperti ini banyak dipraktikkan di Eropah di mana anda berpeluang untuk membina pelbagai prototipe dalam 5 kursus product development ini. Ini adalah keunikan utama program kami. Dalam membina program ini, kami telah bekerjasama dengan pemain-pemain utama industri di Malaysia. Program ini kami bina dengan input dan pandangan daripada mereka. Kerana apa? Kerana kami mahukan graduan yang bakal kami lahirkan nanti, iaitu anda sendiri bakal menjadi seorang jurutera yang memenuhi kehendak dan keperluan industri. Peluang pekerjaan yang menanti anda selepas tamat pengajian adalah amat luas. Anda layak menyandang jawatan sebagai jurutera mekanikal, jurutera R&D, jurutera pembuatan dan pelbagai jawatan lain di pelbagai industri. Anda boleh bekerja dalam sektor pembuatan, automotif, minyak dan gas, pengeluaran dan juga R&D. Pastinya peluang pekerjaan yang amat luas menanti anda.
Program ini menerima kemasukan pelajar daripada calon-calon lepasan STPM, diploma, matrikulasi atau asasi. Syarat-syarat kemasukan ke program ini adalah seperti yang tertera di atas. Berkaitan yuran pengajian pula, berikut adalah anggaran yuran pengajian bagi menyertai program ini yang terdiri daripada yuran pendaftaran, yuran penginapan dan juga yuran pengajian bagi setiap semester. Sekian sahaja penerangan untuk program ini. Anda boleh menghubungi saya secara terus untuk sebarang maklumat lanjut. Saya akan cuba sebaiknya untuk menjawab segala pertanyaan anda. Saya juga menanti anda di UMP sebagai bakal pelajar kami. Jumpa nanti di UMP.